Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Para pemirsa kaum muslimin yang senantiasa saya hormati, saya cintai selalu. Bertemu kembali kita di dalam Jejak Hafiz Indonesia, sebuah program yang mencoba menampilkan anak-anak berbakat di dalam menghafal Al-Qur'an. Hari ini kita sedang berada di Mahat Tahfidz Al-Qur'an Anas bin Malik, Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kita hari ini akan mencoba berbincang-bincang, mendalami profil kehidupan, masa kecil, kemudian belajar seorang anak yang bernama Abdurrahman. Anak ini adalah seorang anak yang Masya Allah, yang diberi pandangan oleh semua orang sebagai anak yang berhasil, punya akhlak yang baik. Dan pemirsa, sekarang saatnya kita akan mencoba menemui Abdurrahman, sang anak hebat, santri tahfiz Al-Quran Anas bin Malik. Pemirsa kaum muslimin, saat ini kita sudah ketemu dan duduk bareng nih dengan Abdurrahman Sirait, seorang santri yang memiliki talenta yang bagus sekali, yang pernah belajar di Mahat Tahfidz Al-Quran Anas bin Malik, Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Nggak berlama-lama, kaum muslimin, kita coba tanya-tanya dulu sama Abdurrahman ini ya. Assalamualaikum Abdurrahman. Waalaikumsalam. Kaifa halukum? Bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita mau cerita-cerita nih dengan Abdurrahman. Boleh, Zat. Ya, semoga bermanfaat juga untuk teman-teman yang ada di rumah sana. Abdurrahman ya namanya ya. Ya, Zat, Abdurrahman. Tahun berapa nih lahirnya nih? Lahirnya tahun 2003, Zat. 2003 di? Ya, di Lubuk Pakam. Di Lubuk Pakam, berarti memang asli ini orang ya, sini. Iya, memang asli ya. Orang sini. Ayah bunda? Ayah bunda. Tinggal di mana? Namanya siapa? Namanya, kalau ayah itu namanya Syafaruddin Sirait. Syafaruddin Sirait. Iya. Kalau ibu namanya Wasiratul Jannah. Apa kegiatan ayah bunda di rumah? Kalau ayah berdagang. Berdagang ya, Masya Allah. Kalau tinggal di itu, Pakam ini juga? Iya, tinggal di Pakam. Tinggal di Pakam ini juga. Kalau khusus ini ya, tentang belajar Abdurrahman. Pernah belajar di mana saja tuh Abdurrahman? Atau sejak kapan ini mulai menekuni atau fokus di menghafal Al-Quran? Mulai fokus menghafal Al-Quran itu semenjak berada di Anas bin Malik. Anas bin Malik ini. Berapa tahun selesai? Alhamdulillah selesai 2 tahun. Selama 2 tahun. Ya, jadi 2 tahun. Mulai belajar di awal sekolah SMA, tingkat SMA 2 tahun. 2 tahun. Kemudian setelah itu mengabdi setengah tahun. Oh, sempat mengabdi. Sebagai guru di Anas bin Malik ini. Iya, sebagai guru. Setelah itu? Setelah itu berangkat lanjut sekolah ke Majalengka. Majalengka. Untuk mengambil sanad. Sanad Al-Quran dan sanad matan ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Sanad kiro'ah ya. Riwayat siapa itu? Riwayat Hafiz An-Asim. Dengan siapa? Dengan Ustadz Diwanul Ramadan. Masya Allah. Murid dari Syekh Abdul Karim. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Abdurrahman. Kita kan mengetahui ya, hampir semua orang menghafal Al-Quran itu ada suka dukanya. Kira-kira apa yang menjadi pengalaman Abdurrahman di dalam menghafal Al-Quran ini? Kalau suka duka itu pasti ada, Zat. Ya. Terutama di awal-awal ketika menghafal Al-Quran itu pastinya ya sulit-sulit gampang. Gitu. Sulit-sulit gampang namanya ya. Ya. Terkadang menghafal suatu ayat itu kita bertemu dengan ayat yang mudah. Terkadang ada yang agak sulit untuk dihafal. Tapi yang terpenting itu adalah selalu bersabar dan tetap istiqomah. Selain itu apa? Usaha.
ketika mendapatkan kesulitan itu, apa yang Abdurrahman sering lakukan gitu? Ketika mendapatkan kesulitan, ya terutama itu bersabar dan terus menghafal, terus mengulang-ulang ayat tersebut. Kalau 2 tahun menghafal di sini ya, tahun menghafal di sini, siapa kira-kira guru ya, guru yang mungkin kan ada guru-guru yang paling berjasa, yang memberikan kita semangat, semangat, motivasi. Abdurrahman, kamu ini sedang kondisi seperti ini, maka Ustadz memberikan motivasi itu siapa tuh kira-kira? Salah satunya guru saya yang sangat memotivasi itu ada namanya Ustadz Irsan Siregar. Ustadz Irsan Siregar? Iya. Masya Allah. Yang sangat memotivasi saya itu karena dia itu hafalannya sangat mungkin dan sangat rajin untuk mengulang hafalannya. Terutama di waktu-waktu malam. Di waktu-waktu ketika orang sedang tidur, di situ dia sering murojaah. Di situlah saya termotivasi. Ini Abdurrahman ini kan mulai ngafal itu kelas 2 SMA, mulai SMA ya, usia ya, SMA. Itu apa memang ada cita-cita sejak kecil dari awalnya, oh saya nih mau jadi penghafal Quran. Atau memang hanya ikut teman, itu teman menghafal, kita ikut menghafal. Atau paksaan orang tua gitu. Sebenarnya gak ada cita-cita untuk menghafal Al-Quran. Memang tidak ada cita-cita awalnya ya? Iya, awalnya tidak ada. Tapi setelah masuk di Anas bin Malik ini, melihat teman-teman yang semangat, ada guru-guru yang semangat dan terus memotivasi, disitulah mulai terbesit di benak saya untuk menjadi penghafal Al-Quran. Lebih fokus dalam menghafal Al-Quran. Masya Allah. Kalau dukungan ayah bunda gimana? Kalau dukungan tentunya ada. Ya. Untuk selalu bersemangat, terutama ya memotivasi. Memotivasi. Dalam bentuk apa? Motivasi kan ada bentuk motivasi dalam bentuk itu ucapan. Dalam bentuk ucapan. Perbincangan, dukungan dalam bentuk dia sering mengunjungi kemari. Iya, sering juga mengunjungi. Biasanya setiap minggu atau setiap minggu sekali. Ada anak-anak penghafal Quran ya yang punya pengalaman gini tuh Abdurrahman. Iya. Katanya seperti tadi ya. Ada suka dan duka mereka di dalam menghafal Al-Quran. Sehingga mereka sering menangis disebabkan kesulitan menghafal. Abdurrahman pernah punya pengalaman gitu nggak ya? Ya sebenarnya pernah. Karena beratnya ya. Karena ya. Mungkin ada masa-masa futur, motivasi menurun. Punya masalah dengan teman mungkin. Atau merasa rindu juga dengan orang tua. Sehingga menambah beban itu. Kalau menangis ya pernah. Apa kondisinya itu kira-kira? Kenapa? Ya karena apa, karena belajar itu? Karena sulitnya dapat hafalan. Masya Allah. Karena sulit mendapat hafalan baru itu. Terkadang ada saat-saatnya kita tuh lagi futur, ada saat-saatnya kita lagi semangat gitu. Orang tua, guru adalah orang yang memberikan pengaruh ya. Iya, orang tua jelas. Guru jelas. Tadi disebutkan Ustadz apa namanya tadi? Ustadz Irsan. Siregar. Iya. Kalau dari teman-teman gimana kira-kira? Kalau dari teman-teman, ya tentunya ada yang saling berlomba-lomba dalam menghafal Al-Quran. Masya Allah. Juga memberikan semangat kepada saya. Artinya? Ya artinya, Abdurrahman itu saling berlomba-lomba. Artinya gini, Abdurrahman ini belajar menghafal Al-Quran di tempat di mana lingkungan ikut juga memberikan dukungan atas keberhasilan. Ya, ikut juga ya, memberikan tadi support. Disebutkan ada Ustadz Irsan ya, yang memberikan pengaruh juga. Tentu mudir ya. Mudir siapa mudirnya? Ustadz Nurdiansah juga. Ustadz Nurdiansah juga yakin. Kita yakin bahwa beliau juga memberikan semangat, dukungan yang besar. Kemudian teman-teman juga tadi memberikan dukungan yang besar gitu ya. Iya, Ustaz. Baik. Nah, setelah tadi mengambil sanad ya ke Majalengka, Jawa Barat. Setelah pulang itu apa aktivitasnya? Setelah mendapatkan sanad pulang itu balik mengajar. Kemari. Iya, mengajar. Balik ke Anas bin Malik mengajar. Sudah berapa lama nih sekarang? Kurang lebih 3 bulan, Ustaz. Baru 3 bulan mengajar. Iya. Nah, kita kan dapat pengalaman ya bagaimana dulu kita pernah belajar dan sekarang ini kita mengajar ya. Iya. Nah, apa tuh bedanya kira-kira itu? Ya tentunya
dengan mengajar ini saya lebih paham bagaimana rasanya menjadi seorang guru yang harus bersabar dengan murid-muridnya, yang terkadang tidak semua murid itu bisa untuk menyetorkan hafalannya dengan istiqomah. Ada yang agak sulit untuk menghafal dan ada yang lumayan dari itu, sisi hafalannya. Kalau anak-anak yang sulit menghafal tadi ya, kita punya pengalaman ya. Ya, kita punya, kita punya pengalaman. Itu apa yang biasanya Abdul Rahman lakukan itu kepada anak-anak yang mungkin punya masalah hafalan seperti itu? Yang pertama itu saya tanya dulu masalahnya itu apa. Kemudian memberikan sedikit motivasi dan tips-tips apa sih solusinya dari permasalahan tersebut. Mungkin saja dia sering maksiat ataupun sering lalai dan yang lain-lainnya. Kalau seandainya ada nggak anak-anak yang punya masalah ya, mungkin tidak capai target ya, kemudian terkait juga dengan masalah rusaknya hafalan, itu Abdul Rahman tahu nggak kira-kira penyebab-penyebabnya gitu? Dipahami nggak penyebab-penyebabnya? Ya tentunya sangat memahami Zan. Kalau rusaknya hafalan itu salah satunya ya karena jarangnya murojaah atau ulang-ulang atau mengulang-ulang hafalan tersebut. Atau yang kedua itu seringnya bermaksiat kepada Allah. Masya Allah. Itu sangat mempengaruhi hafalan kita. Baik, Abdul Rahman. Tadi kita sudah cerita ini, ya, sudah cerita tentang pengalaman dari awal, kemudian adanya dukungan orang tua, dukungan guru, lingkungan, sampai sekarang mengajar. Mengajar. Kedepan ada punya rencana lain enggak? Apa rencana ke depan? Apa masih mau mengajar di sini? Atau lanjut untuk ilmu gitu? Atau mungkin mencoba untuk belajar, melanjuti apa yang telah dimiliki sekarang ini? Rencananya setelah ini akan lanjut belajar lagi. Mengambil sanad-sanad Al-Quran dan bacaan-bacaan yang lainnya. Selain dari Hafiz An-Asim. Mengambil dari syekh-syekh yang lain. Misalnya qiraat Nafi' atau qiraat Ibnu Katsir dan lain-lain. Itu kenapa termotivasi, terdorong untuk selesai menghafal kemudian mengambil sanad? Karena kata ulama itu bahwasanya sanad itu dari bagian dari agama. Dan begitu juga para ulama dulu juga bersanad dengan guru-gurunya, terutama dalam hal Al-Qur'an. Jadi itu yang sangat motivasi saya. Tentu sangat membantu ya di ya, dalam peningkatan membantu kompetensi kita sebagai guru ya kan. Iya. Kalau di sini Abdul Rahman apa khusus mengajar tahfidz atau ada mata pelajaran lain yang diajarkan? Kalau mata pelajaran itu juga mengajar tajwid. Tajwid atau tahsin. Baik, Abdul Rahman. Ada orang yang bilang tuh begini ya. Walaupun kita sudah khatam, sudah menyelesaikan hafalan kita, itu tetap harus dijaga. Iya, jelas. Imma sekalipun dia sudah mungkin awalnya, iya, itu harus tetap dijaga. Sekarang apa kira-kira kegiatan yaumiyah yang dilakukan oleh Abdul Rahman ini dalam menjaga hafalan? Salah satunya cara yang untuk menjaga hafalan itu adalah dengan murojaah. Biasanya saya itu satu hari itu minimal murojaah 10 juz untuk salah satu upaya untuk menjaga hafalan agar tetap lancar. Baik. Ini kita mau minta Abdul Rahman kasih pesan itu dengan pemirsa, dengan kaum muslimin yang sedang di rumah. Apa kira-kira pesan-pesan yang tepat untuk mereka? Pesannya kepada kaum muslimin agar terus semangat dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Karena setiap huruf yang kita baca, setiap huruf yang kita baca itu akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab yang mudah untuk dihafal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa hal min muddakir." Dan Allah juga menjanjikan bahwasanya orang-orang yang menghafal Al-Qur'an akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah, walaupun kita sulit untuk menghafal Al-Qur'an, ingatlah bahwasanya ada kemudahan yang Allah berikan di
di balik kesulitan itu. Yeah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra." Baik. Terima kasih Abdurrahman. Jazakumullah khair. Pemirsa, kita sudah bincang-bincang dengan Abdurrahman. Jangan kemana-mana, tetap di Jejak Hafidz Indonesia. Pemirsa, kita tadi setelah bincang-bincang dengan Abdurrahman, sekarang kami mau membawa Anda semua untuk bincang-bincang ini dengan orang tua beliau, Bapak Saparudin Sirait. Alhamdulillah kita sudah tersambung dengan orang tuanya, Bapak Saparudin. Kita sapa para pemirsa, Bapak Saparudin Sirait. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sekarang ini bersama Abdurrahman di pesantren Tahfiz Al-Quran Anas bin Malik Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Banyak yang sudah kami bincangkan. Nih, sekarang kami mau tahu ini, Pak. Bagaimana keadaan, kehidupan Abdurrahman kecil sampai dia sekarang menjadi seorang penghafal Al-Quran dan telah menjadi guru di Anas bin Malik ini. Boleh kami dengar ceritanya, Pak? Oh, kehidupan kecil Abdurrahman, Pak? Iya. Gimana, Pak, kira-kira? Oh. Memang masa kecil Abdurrahman ini, kalau saya boleh bicara, bahkan sebelum lahir pun Abdurrahman ini, saya berkeinginan dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sesuai dengan namanya itu Abdurrahman. Masya Allah. Hamba Allah dari yang hamba Allah yang hamba yang maha pengasih kan, Ar-Rahman juga nama Allah. Jadi sebagai bisa dikatakan dari namanya itu pun itu tak luput daripada harapan dan cita-cita saya. Masya Allah. Kelak dia nanti menjadi penghafal Al-Quran. Bagaimana dan ketika di muamalahnya, ya. Menurut Bapak Abdurrahman ini masuk kategori anak yang penyantun, yang baik budi, bagaimana Pak kira-kira? Ya, alhamdulillah Pak, Abdurrahman ini memang dari kecilnya bisa saya katakan beda dari anak-anak yang lain. Dia pemikiran dia cepat dewasa, melebihi daripada usia dia. Masya Allah. Kemudian dia itu dalam berkata-kata sangat hati-hati. Jadi memang itu juga lah harapan saya sama dia. Saya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan maaf-maafnya lah ya Pak ya, yang dalam Islam kita kan ada anjuran-anjuran ketika kita itu umpamanya makan itu kan ada doanya kan gitu. Jadi tak luput juga dari dasar-dasar itu semualah. Artinya Bapak selalu berdoa, artinya Bapak selalu berdoa untuk kebaikan Abdurrahman ya gitu ya. Ah iya, untuk anak kita ini juga baik. Terkait dia diri dengan baik. Baik. Terkait dengan Abdurrahman sekarang sudah menyelesaikan hafalan, sudah menjadi guru. Nah, itu bagaimana ya? Bagaimana bentuk dukungan yang Bapak atau Ibu berikan kepada Abdurrahman ini, Pak? Ataukah memang ini Bapak paksa dia untuk bisa belajar menghafal Al-Quran? Atau itu memang datang dari kemauannya sendiri? Kalau dipaksa tidak ada, Pak. Tidak ada. Cuman kami sering ngasih dia motivasi. Motivasi terus-menerus kami berikan kepada dia, Pak. Karena sering kami katakan bahwasanya apa nanti yang dipelajarinya itu terutama sekali itu efeknya sama dia. Iya. Jadi untuk kepentingan dia terutama
baru kami, untuk masa depan dia, terutama untuk agama. Baik. Setelah Abdurrahman menyelesaikan hafalan dan sekarang ini sudah menjadi guru, ya, itu apa yang bapak ibu rasakan sebagai orang tua, ya, mendapatkan anak seorang hafiz yang telah menyelesaikan hafalannya, Pak? Kalau perasaan kami, Pak, gimana, Pak, susah untuk menggambarkannya, Pak, gitulah. Tapi nggak ada bandingan lah kalau diumpamakan, kalau untuk ke materi itu nggak ada apa-apanya, Pak. Artinya Bapak memang menganggap bahwa ini adalah sebagai sebuah rahmat besar lah, ya. Hadirnya, iya, rahmat besar, Pak. Hadirnya seorang penghafal Quran di rumah. Sering itu barang kami itu nangis, tapi nangis bahagia terhadap. Masya Allah, ya, Masya Allah. Kenapa, Pak, menangis? Ya, Pak. Kenapa menangis? Menangis terharu, Pak. Karena mendapatkan seorang anak yang baik, ya? Iya. Ternyata harapan dan doa selama hari ini dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Masya Allah. Kemudian, Pak Saparudin, Abdurrahman sudah tumbuh sebagai seorang anak yang dewasa, ya? Nah, putus enggak kira-kira? Ya, walaupun dia sudah dewasa, kira-kira putus enggak? Motivasi yang dulu pernah Bapak berikan kepada Abdurrahman ketika saat dia masih belajar menghafal Quran? Insya Allah enggak, Pak. Masih terus berarti? Masih terus, Pak. Karena hakikat namanya belajar itu kan minal mahdi ila lahdi, kan? Dari ayunan sampai kilang lahat. Jadi ya, tidak putus kalau motivasi itu dia, Pak. Baik. Insya Allah. Sekarang saya dekat Abdurrahman, Pak. Abdurrahman mendengar telepon kita. Kira-kira boleh Bapak sampaikan apa yang menjadi harapan Bapak untuk Abdurrahman saat ini? Oh, kalau harapan saya, Pak, kepada anak saya, Pak, teruslah untuk belajar. Karena belajar itu adalah sebagai pelita, belajar itu sebagai cahaya. Terus belajar, jangan pernah merasa puas. Teruslah belajar, bahwasanya ilmu itu adalah kunci dalam beramal, salah satu kunci dalam beramal. Baik, saya, Pak, rasa segitulah, Pak. Baik, terima kasih, Pak, atas bincang-bincang kita. Semoga bermanfaat untuk kami dan untuk kaum muslimin semua di mana saja, amin, berada. Ya. Baik, Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita tadi telah bincang-bincang itu dengan orang tuanya, Abdurrahman, Bapak Saparudin Sirait, Baipun. Anda telah mendengar betapa beliau memiliki segenap doa dan harapan. Dan inilah doanya. Semoga Anda juga mendapat kebaikan yang sama sebagaimana kebaikan yang Allah berikan kepada Bapak Abdurrahman Sirait ini. Tetap di segmen ini, kita akan lanjut nanti dengan bincang-bincang dengan Guru Abdurrahman. Dan jangan kemana-mana, tetap di Jejak Hafidz Indonesia. Pemirsa, kita sekarang sudah ketemu nih dengan teman-temannya Abdurrahman yang ada bersama beliau di Matafis Al-Quran Anas bin Malik ini. Kita sapa dulu, siapa namanya, Bang? Raja. Raja. Dian. Abdul Huda. Abdul Huda. Ayo. Baik. Ini mau ngomong-ngomong nih tentang Abdurrahman nih. Itu bagaimana keseharian Abdurrahman selama di mahad ini? Ya, beliau bagus, Ustaz. Maksudnya gimana, Ustaz? Kesehariannya, adabnya melebihi dari kami-kami ini, Ustaz. Masya Allah. Bisa jadi contoh. Bisa jadi contoh dari apa. Bagaimana tuh kuatnya? Tuh tadi katanya Abdurrahman tuh punya hafalan yang bagus itu. Apa yang abang lihat, perhatikan kesehariannya? Kok bisa gitu? Beliau banyak-banyak menghafal murojaah gitu. Rajin murojaah. Sehingga hafalannya mungkin bagus dan bacaannya pun bagus, Ustaz. Berarti bisa jadi contoh loh, jadi untuk teman-temannya yang lain, ya. Kalau akhlaknya bagaimana dengan muamalah dengan teman-teman? Muamalah dengan guru?
jarang gimana ya, jarang berkomunikasi dengan kami-kami gitu. Agak pendiam orangnya. Iya, agak pendiam, Ustaz. Dari pesan-pesan yang lain gitu. Tadi disebutkan bahwa beliau punya hafalan yang bagus ya, punya akhlak yang bagus juga gitu. Baik, pemirsa, kita telah dengarkan tadi ya sedikit bincang-bincang tentang Abdurrahman bersama teman-temannya di Mahat Tahfidz Al-Quran Anas bin Malik. Jangan kemana-mana, tetap di Jejak Hafidz Indonesia. Pemirsa, jika tadi kita telah bincang-bincang dengan teman-temannya Abdurrahman, saatnya kita sekarang ini bincang lagi dengan seorang guru yang mengajar di sini, yang namanya Imam Ustadz Imam Munandar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini mau bincang-bincang nih, ya, apa boleh, tentang Abdurrahman. Itu bagaimana tuh menurut antum keseharian Abdurrahman? Ya, bismillah. Alhamdulillah selama ini anda lihat ya, beliau ini meskipun cukup muda umurnya, tapi Masya Allah kesehariannya itu luar biasa yang namanya disiplin. Masya Allah. Kedisiplinan dalam murojaah juga, belajar juga dia tekun. Artinya belajar di sini, bukan hanya di sini, juga ke SMA sana. Karena lihat waktunya juga semat. Masya Allah waktu itu berdua sama Ustadz Mulia Rizki yang saat ini yang sedang ada di Imam Kolun juga. Alhamdulillah. Beliau berdua ini bersaing gitu. Masya Allah. Bersaing dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang alhamdulillah memang Ustaz Abdurrahman lah pula yang awal yang kemari gitu. Tapi kalau keseharian luar biasa, pendiam misalnya. Insya Allah, pendiam. Oleh pendiam, lalu ya ikut aturan yang ada, gak neko-neko. Insya Allah semua aturan yang ada diikutin. Juga berteman dengan yang lain-lainnya itu nggak jahil kepada yang lainnya, nggak suka mengganggu, pokoknya fokus dengan yang namanya belajar. Baik. Jadi kalau menurut antum Ustaz, muamalahnya dengan guru bagaimana tuh? Muamalah dengan guru, wah beliau ini alhamdulillah lah, samina wa ta'na. Jadi Masya Allah. Kalau guru bilang A, B, pokoknya itu nggak lari dari apa yang dibilang gitu. Kalau dibilangnya lakukan. Seperti itulah. Jadi alhamdulillah jadi imam. Jadi kalau misalnya beliau kadang menunggu juga saya kasih apa kode gitu. Ketika misalnya saya di depan, beliau lagi di belakang, saya kasih kode lu baru beliau maju itu biasanya. Padahal beliau udah ditentukan sebagai imam itu. Tapi sifat rendah hati insyaallah mudah-mudahan istiqomah Ustaz ya. Insyaallah mudah-mudahan istiqomah. Ya insyaallah lah, ilmu ini kan cuma titipan gitu. Sehingga harapan kami semuanya kepada Allah, semoga Allah jagalah ilmu antum, semoga Allah buat istiqomah insyaallah. Nah, itulah kurang lebih. Secara khusus nih, secara khusus. Apa yang antum harapkan dari sosok Abdurrahman ini? Ya, ana berharap sebagai guru. Ya. Bagi guru ya, ana berharap ya segala ilmu yang dimiliki itu insyaallah akan bermanfaat bagi kita dan bagi orang lainnya jika kita mengajarkannya. Karena Rasulullah katakan sebaik-baiknya adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi harapan besar dari kami semua, insya Allah mudah-mudahan ini pun jadi amal jariah bagi kami. Bukan hanya pada beliau, tapi kami juga. Yang insya Allah setiap yang beliau wajarkan dimanapun beliau berada, insya Allah lah Allah mudahkan. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, pemirsa, kita tadi sudah mendengarkan mungkin pandangan, gambaran, atau testimoni jelasnya. Dari seorang guru yang keseharian bersama dengan Abdurrahman di Mahat Tahfidz Al-Quran Anas bin Malik ini. Anda tadi telah mendengar, ternyata para pemirsa, nilai-nilai kebaikan itulah yang sekiranya membangun kualitas kepribadian seseorang. Yang juga membangun hafalan seseorang. Karena jika seseorang melakukan kemaksiatan, begitu konon kabarnya, dan itu adalah pasti. Jika seseorang membangun kemaksiatan, maka semuanya dapat mengganggu kehidupannya. Baik akhlaknya, kepribadiannya, maupun hafalannya. Jangan kemana-mana, di segmen yang selanjutnya akan semakin menarik kaum muslimin, dan pastikan Anda tetap di
Jejak Afif Indonesia. Kita sekarang masuk pada tes hafalan dari Abdurrahman. Ya, di sini ada Ustadz Imam Munandar sebagai guru di sini. Yang tadi juga kita telah berbincang-bincang dengan beliau tentang bagaimana keseharian Abdurrahman selama di Mahdi ini. Mungkin ini bagian yang sangat menarik, pemirsa. Kita tidak panjang-panjang, kita mintakan saja langsung ke Ustadz Imam untuk mungkin Ustadz bisa menguji lah 1, 2, 3 hafalan yang bisa Ustadz sampaikan sebagai soalnya kepada Abdurrahman. Nanti dibacakan, nanti Abdurrahman yang sambung ya. Silakan Ustadz, fadl. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ainan fiha tusamma salsabila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ainan fiha tusamma salsabila. Wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. عَلِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا. Silakan satu lagi. Satu lagi. Boleh dilompat ya? Boleh, silakan yang lain. Insyaallah kita ayat yang lain, boleh enggak surah yang lain? Silakan. Boleh ya. Ya, sebentar ya, kita carikan dulu. La tubqi wa la tadhar. La tubqi wa la tadhar. Lawahatun lil bashar. 'Alayha 19. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ
yasha wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Cukup, San? Insyaallah cukup. Masya Allah. Begitu pemirsa, kalau seandainya kita sering murojaah, itu hafalannya masya Allah. Ayah, ini sekarang Abu ya mau coba dulu hafalannya dari tengah atau dari akhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alfa sanatin. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirin laisa lahu dafi' min Allahi dzil ma'arij. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل. Ini surah apa tadi? Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij juz 79. Ada satu ayat lagi yang di dalamnya ada kata al-fasanatin. Al-fasanatin mimma ta'udun. Fadhal. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. Syukron, jazakumullah khair atas bacaannya ya. Pemirsa, tadi telah kita dengar bersama, Anda saksikan tes hafalan yang dilakukan oleh Ustadz Imam kepada Abdurrahman. Masya Allah, hafalannya bagus, suaranya, fasohahnya. Ini tentu berkat kerja keras beliau, ya, kesungguhan beliau, motivasi yang tinggi, sering murojaah. Pemirsa, selanjutnya kita akan mendengarkan tilawah dari Abdurrahman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما محظولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. Anda tentu telah menyaksikan tadi bagaimana kisah hidup dan perjalanan belajar dari seorang santri yang bernama Abdurrahman. Tentu apa yang kita telah saksikan bersama tadi, harapannya bisa menjadi motivasi, penambah pengetahuan, dan juga tentunya harapan kita ada Abdurrahman lain di rumah kita.
Yang kita harapkan adalah hadirnya para penghafal Al-Quran di rumah kita. Bagi Anda orang tua, marilah terus berdoa kepada Allah agar impian kita untuk mendapatkan anak-anak yang soleh, penghafal Quran, itu bisa menjadi kenyataan. Semoga profil jejak Hafidz Indonesia dalam program ini memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Dan nantikan profil dari anak Hafidz yang lainnya di program Jejak Hafidz Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.